Memasuki hari ke-6 bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah Majelis Perempuan Melayu DPD MPM Kabupaten Skadau bagikan takjil di 3 titik ruas jalan di Kabupaten Skadau, yakni di depan Rumah Adat Melayu, depan Pos Lantas, dan depan Bank Kalbar pada Minggu 17 Maret 2004. Ketua DPD MPM Hajah Nurbayani Syafi'i mengatakan, kegiatan bagi-bagi takjil ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan berbagi rezeki kepada pengendara yang melintas sebagai wujud kebersamaan dalam keberagaman masyarakat di Bumi Lawang Kuari. Selain itu, Nurbayani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan turut serta dalam kegiatan bagi takjil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus MPM Kabupaten Skadau berbagi takjil pada hari ini untuk masyarakat-masyarakat yang berada di Skadau, sehingga ibu-ibu dari pengurus MPM Kabupaten Skadau telah mengisikan rezekinya untuk berbagi Ramadan takjil kue dari mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan kepada masyarakat kita sangat membantu, dan alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu pengurus MPM Kabupaten Skadau yang mana telah menyisihkan rezekinya pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami salurkan pada hari ini dapat membawa berkah dan rezeki ibu-ibu bertambah berlimpah ruah untuk depannya. Dan untuk kedepannya lagi, insya Allah kami dari pengurus anggota MPM lebih ditingkatkan lagi ke tahun-tahun yang akan datang. Dari Skadau, Musmusin Pontipi memberitakan.